Otsus mau dijalan untuk demi kepentingan pembangunan daerah. Nah, bagi siapa yang menolak Otsus, itu rakyat yang dia untuk bicara dengan diri sendiri. Masyarakat Bunda Maria berwaina mendukung agar Otsus tetap dilanjutkan karena kami masih butuh pembangunan ke depan. Bagi yang menolak Otsus, kami tidak setuju karena kami masih ingin pembangunan berlanjut ke depan agar Papua tambah maju. Saya sampaikan bahwa sangat mendukung, saya mendukung ada contoh dari pemerintah Otsus untuk itu sendiri dua. Baik, nama saya Kesalo, kepala kampung Lantiko. Saya mendukung Dana Otsus Jilid 2 kesejahteraan masyarakat Papua. Suryame, Kota Jayapura, mendukung Otsus Jilid 2. Yes! Saya masyarakat Papua mendukung Otsus Jilid 2 untuk hidup masyarakat Papua. NKRI, agar mati.